Pertanyaan yang pertama, apakah saudara saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus Penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dan saudari dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara-saudara tetap setia pada pengakuanmu dan kehendak mengikut Yesus Juru Selamatmu baik dalam suka maupun dalam duka dalam hidupmu sampai mati? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota Gereja Protestan Indonesia dan secara khusus Gereja Masehi Injili Timur dan dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah serta sakramen-sakramen sambil menguruni imanmu hingga kedatangan Yesus? Saudara Adi Barnabas Londa, apakah jawabmu? Apakah jawabmu saudari Angelia Pelindung? Apakah jawabmu anak Anissa Federina Kai? Saya Anissa Federina Kai. Aku percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta berjanji setia mengikuti Kitab Kemati. Demikianlah janji saya. Apakah jawabmu anak Armando Belsan Manuani? Dari bantuan Allah dan jemaat Jem, saya Armando Belsan Manuani percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus serta berjanji setia mengikuti Yesus Sakramen. Demikianlah janji saya. Apakah jawabmu anak Aron Slater Sumba? Apakah jawabmu anak Natalia Sini? Kedatangan Tuhan Allah dan jemaat yang kudus, saya Natalia Sini mengaku percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus serta berjanji setia mengikuti Yesus sampai mati. Demikianlah janji saya. Apakah jawabmu anak Brindi Yostrin Lomba? Dia datang Tuhan Allah dan jemaatnya yang kudus. Saya Brindi Yostrin Lomba mengaku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus serta berjanji setia mengikuti Yesus sampai mati. Demikianlah janji saya. Apakah jawabmu anak Yesmin Fakir? Dia datang Tuhan Allah dan jemaatnya yang kudus.